Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SD Nurul Faiza, semangat. Yes, yes, yes. Hari ini kita akan belajar bersama menambah hafalan surat Al-Mutaffifin ayat 25 dan ayat 26. Untuk ta'awudz dan basmalahnya dibaca bersama-sama. Abata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ustazah dulu. Ayat 25 dan 26 bunyinya adalah yusqawna mir rahiqim makhtum hitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Oke, pintar. Sekarang kita menghafalkan sedikit demi sedikit ayat 25. Perhatikan ustazah. Yusqawna. Ulangi lagi. Yusqawna. Bersama-sama. Yusqawna. Oke, pintar, kita simpan. Selanjutnya adalah mir rahiqim. Ulangi. Mir rahiqim. Bersama-sama. Mir rahiqim. Sekarang kita ulang dari awal ayat 25-nya. Yusqawna mir rahiqim. Kita simpan. Selanjutnya adalah makhtum. Ulangi lagi. Makhtum. Bersama-sama. Makhtum. Kita ulang dari awal ayat 25-nya. Apa tadi bunyinya? Yusqawna mir rahiqim makhtum. Oke, pintar, kita simpan. Sekarang menghafalkan ayat 26-nya. Khitamuhu misk. Ulangi lagi. Khitamuhu misk. Bersama-sama. Khitamuhu misk. Oke, pintar, kita simpan. Selanjutnya adalah wa fi dzalika. Bersama-sama. Wa fi dzalika. Ulangi sekali lagi. Wa fi dzalika. Oke, kita ulang dari awal. Khitamuhu misk wa fi dzalika. Oke, kita simpan. Fal yatanafasil. Bersama-sama. Fal yatanafasil. Ulangi lagi. Fal yatanafasil. Oke, kita ulang dari awal. Khitamuhu misk. Nah, di sini ada tanda wakaf ya, kita berhenti. Wajib harus berhenti ya. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika fal yatanafasil. Oke, kita simpan. Selanjutnya adalah mutanafisun. Bersama-sama. Mutanafisun. Ulangi lagi. Mutanafisun. Kita ulang dari ayat awal ayat 26-nya. Khitamuhu misk wa fi dzalika wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Ulangi lagi. Khitamuhu misk
Wafi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oke, pintar. Sekarang kita ulang dari ayat 25-nya ya. Apa tadi bunyinya? Yusqawna min rahiqim makhtum. Ayat 26-nya, khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Shadaqallahul azim. Sekian dari ustazah, semangat terus dalam menghafal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.